golok-golok ciomas, mandi di kali di gambut tikus. Jangan sampai hati saya panas entar dicium jadi angus. Saya lihat di sini jamaah kebanyakan ibu-ibu. Saya tegur ibu-ibu, Bu. Ibu. Ibu. Masih itu. Alhamdulillah. Mohon maaf banget ada di bawah. Saya di atas, ibu ada di bawah. Ibu biasa di atas apa di bawah? Pasti pikirannya kesana aja nih. Biasa di atas apa di bawah? Di bawah. Jadi kalau Bang Madain, Bang Yoga mudah-mudahan husnul khotimah. Semua orang kepengen husnul khotimah. Mau, tapi saya mau, maksudnya mau khusus sholat lima, tapi bukan sekarang. Kecelenek makan sate dua tusuk. Orang kompak. Kecelenek makan sate dua tusuk. Biar pendek yang penting masuk. Ini ya, pasti pikirannya kesono aja lah, tahun-tahun malam minggu nih. Artinya apa, ibu duduk berjam-jam ya. Mungkin duduk hari ini mungkin lebih dari 3 jam, ya betul? Dengerin para alim, para ulama, para tuan guru, para mas ain, para abang ain, dengerin ini masuk kupikir, maupun yang di dalam sini, semua ini kita salawatan. Biar hidup kita tambah berkah. Keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu, biar kita soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Yuk semuanya salawatan. Tikara salatoha. Sekali lagi yang punya handphone ke atasin, nyalain flashnya. Kita terangi alam semesta ini dengan kalimat tauhid semuanya. Biar sampai ke arsy-Nya Allah. Ayo semuanya punya handphone ke atasin, nyalain. Kita terangi alam semesta ini dengan kalimat tauhid. Sekali lagi. La ilaha illallah. Tambah semangat Pak Adora. Sekali lagi ya.
Husnul Khotimah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jamaah selawatan enak kan? Benar. Sungguh. Cius. Mi apa? Mi oyeng. Selawatan enak. Enak kan mana apa lagunya Ayu Ting Ting? Ada yang apa lagunya Ayu Ting Ting? Yang sampai sekarang gak ketemu-ketemu. Ya amin. Ya aku sebagai umatnya amin. Ya aku sebagai umatnya amin. Dan insya Allah diberikan istiqomahan. Insya Allah biar kemudian kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Robbal. Amin ya Robbal. Baik, gak berpanjang Pak. Kalau ada pantun jawabnya. Mohon maaf, ini kampung pengin. Ibu kampung apa bu? Bu ah? Cikungu. Cikungu. Ya kampung itu ada. Ya. Bu. Bu. Punya TV ini? TV-nya itu bapak mati. Orang Kismin. Tapi punya tutup panci, ambil tutup pancinya, tempelin ke TV yang mati, saya jamin TV-nya makin rusak. Baik, gak berpanjang kalam. Bapak yang matang dari Keramat. Murah kompak, bapak yang matang dari Keramat. Keramat ada di Jembatan 5. Yang kemarin datang memberi hormat. Buat ibu, 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 bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliling Ka'bah, ziarah ke makam Rasul di Madinah, pulangnya mampir di Jeddah, beli oleh-oleh sejadah, jangan lupa beli korma, sampai di rumah bisa beli mobil mewah, rumah yang indah, warga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu kan soleh dan soleha, insya Allah bisa ngawinin anak Pak Lurah. Kepada malam cerah begitu cerah ini kita masih diberikan jujuran rahmat. Amin. Nikmat iman. Amin. Nikmat Islam. Nikmat sehat wal afiat. Nikmat rezeki. Panjang umur. Lapang dada. Luas hati. Nikmat hidayah. Nikmat inayah. Nikmat berbagai macam keberkahan. Sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka memperingati maulidnya junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Para ulama, para tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita, di antaranya Dr. Andi Ahmad Nazim, pimpinan Kongres dari Al-Qurqaniyah, ya, untuk mudah-mudahan seluruh keluarganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam taat beribadah dan tentunya diberikan istiqomahan. Ada Bapak Lurah yang lagi di rumah. Bapak Mungin, ada Ketua DKM Masjid Al-Qurqonya. Yang kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid mudah-mudahan hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomahan. Ada Ketua RW 11 Kampung Citugu, Bapak Haji Samani. Ada Pak, itu bagian parsel urusan kita udah dimasukin. Mudah-mudahan Bapak RW cepat lengser. Ada juga doa, mudah-mudahan Pak RW 11 Allah angkat derajatnya jadi RW 12 sebelah ya. Maksudnya jangan dipotong dulu, lengser jadi RW, terus besok jadi Ketua LKMD. Oh, yang sekarang apa namanya? Oh, Pak, apa Pak? Dulu kan LKMD, sekarang kalau di kampung apa ya? LPM. LPM. Ya mudah-mudahan jadi se-PM. LPM, kita doain mudah-mudahan Pak RW diangkat jadi camat. Semua juga tamat, Lurah. Wah, so banyak banget. Ini camat semua, calon mati. Ya, ketua penyelenggara yang jelas. Ada tokoh masyarakat, ya.
para alim, para ulama, para tuan guru, para makai, ada banser, ya ada TNI, ada Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh sepatu, tokoh emas, semua tokoh-tokohnya. Mudah-mudahan malam hari ini tokohnya masih buka, laris manis. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ya. Dan ormas ranting NU Desa Tugu Jaya. Ya mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, mohon maaf saya gak sebutin satu persatu. Di samping saya belum kenal, kalau saya sebutin atu-atu gak bakalan kelar sampai jam 12. Yang jelas duduknya ibu, bapak ngantuk, pegel, lelah malam hari ini, jadi saksi kebaikan di yaumil akhir. Amin. Jadi saksi kebaikan di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya rabbal. Malam hari ini kita ngapain? Saya mau tanya jawab yang jujur. Ibu, malam hari ini kita ngapain? Maulid siapa? Nabi Muhammad. Kenal beliau? Kenal di mana? Sok tahu. Hah? Pernah melihat beliau? Pernah berpapasan dengan beliau? Pernah sentuhan kulit dengan beliau? Tapi kenapa kita hadir malam hari ini? Ini bentuk kecintaan kita kepada Baginda Rasulullah. Kalau cinta udah enak ibu. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman Nokia, anak-anak milenial, anak-anak genjen, bilang begini, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa, emang pernah nyobain? Betul? Bu? Ibu? Siapa tanya, ibu cinta gak sama suami ibu? Jawab yang jujur, cinta gak sama suami ibu? Kalau cinta mau udah enak, kadang-kadang mohon maaf, bapak cinta sama ibu, ya ngomongnya begini, aduh ayam mbe, bibirmu merah merona, padahal mah aslinya doyan. Bu, itu karena cinta. Dulu ibu cinta sama bapak. Betul. Jalan gandengan, gak kepengen ketinggalan, setiap langkah harus berduaan. Padahal orang ada hajatan di sini, bikin keriaan. Kalau orang Betawi bilang, rumahnya nggak jauh dari sini, sekitar 50 meter. Jalan, nggak kepengen ketinggalan. Airnya gandengnya kayak pengantin Jawa. Jalannya gimana, Bang Kubir? Neng, nang, neng, tung, teng, tak, teng, tak, neng, nang, neng, tung. Bener, begitu. Kadang-kadang juga nggak realistis. Apaan? Ya, ngomongnya kadang-kadang, mohon maaf, dilembut-lembutin, bahkan dicandel-candelin. Kayak anak bocah. Ayang, jalannya elang-elang. Emang apa kau kalau jalannya enceng-enceng entah apa kalau atau hati tuh bener-bener sampai di tempat orang hajatan matanya yang biasanya penuh itu piring tapi jalan sama orang yang disayang cintai makanya sedikit-sedikit kadang-kadang biar kelihatan akrab biar kelihatan sayang makanya main suap-suapan ayang mohon maaf seiring perjalanan waktu hampir berapa menit makan akhirnya perutnya kembung yang di belakang akhirnya gak nahan juga pengen keluar karena malu sama orang yang disayangi dan cintai di sebelahnya ibu ditahan sampai keluar keringet jagung kadang-kadang ditahan juga sampai ke lagunya Sambian keluar juga itu dulu seiring perjalanan waktu punya anak banyak bapak udah punya cucu yang tadinya tentu ditahan-tahan karena malu begitu keluarganya udah jadi punya anak bererot kalau orang tahu bilang ketutnya diobrak-obrak bapaknya lagi nonton ibunya lewat prank emaknya lagi masak nasi bapaknya lewat prank bapak emaknya lagi nonton TV anaknya lewat prank maka itulah keluarga kan nah ujung bilang nih mudah-mudahan keluarga kita sakinah mau sholat gak? Jamaah sholat gak semuanya? Pertanyaannya jawab yang jujur ya sholatnya di depan imam apa di belakang imam? Di depan imam apa di belakang imam sholatnya? Saya mau tanya kapan mau di depan imam? Kapan? Saya tunggu sampai jam 12. Hah? Belum siap-siap jam berapa? Bu,
Kalau yang di depan imam berarti? Amin. Berarti? Amin. Orang? Amin. Mati apa yang meninggal? Meninggal. Meninggal apa wafat? Wafat. Wafat apa almarhum? Almarhum. Maaf, lahir batin bahasa agama, gak ada meninggal, gak ada wafat, gak ada almarhum. Yang ada mah? Mati. Dalam sholat pasti kita lafazin. Inna sholati. Antara hidup ibadah matiku karena Allah. Sampai kampung rubuh, gak ada manusia sama sekali, ludes, luluh lantak, tetap berlaku wama mati, gak bakal diganti wama meninggal. Bener apa betul? Nih, bicara soal kematian, saya tanya jawab yang jujur. Presiden mati gak? Mati. Jawab yang kenceng. Presiden mati gak? Mati. Lebih keras lagi. Presiden aja mah. Lagi mana tukang oh? Pejabat mati nggak? Mati. Apalagi RT. Saya punya jargon sangat luar biasa, ya. Siapa namanya? Nih kenalin. Pak Madin Musyawarah orang terlanjur kaya ahli ibadah ahli sudah punya wow profile. Manusia tanpa dosa. Yang hartanya panjang lebar sama dengan negara. Luas luas samudra dalam segala lautan. Tokoh masyarakat yang disegani hormatin. Yang matinya husnul khotimah dijamin masuk surga. Nih orangnya. Di sinetron. Masih lama kan mampir dulu banget dia. Bu, orang terlanjur kaya mati nggak? Mati. Lagi mana orang kismin? Ini kadang-kadang udah kismin, belaksa, sengsara, rumahnya ukurannya RS, SS ke rumah kio. Sholat kagak pernah, ngaji obat, silaturahmi jauh, puasa emoh. Giliran mati mau disolatin, jangan. Yang begitu kalau mati, dindingin sampai kuburan. Na'udzubillah min. Insya Allah kita mati sanggup mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Makanya jangan lupa sholat. Ibu kalau sholat pikirin bapak, jangan cuma seragamnya doang. Udah gitu setahun sekali warnanya putih, begitu dicuci lama-lama warnanya jadi ungu. Terangnya bibir duel. Mau sholat, bu bapak mau sholat, ya pak. Baju pokoknya dicuci. Nah, terus bapak sholat pakai apa? Pakai kaos. Ya Allah, bu, bu, ibu dapat rezeki dari siapa? Suami. Suami dari siapa? Dari bosnya. Bosnya dari siapa? Bosnya. Bosnya. Bos, 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 bos sampai ke maha bos siapa? Allah Subhanahu Wa Taala aja wajalah. Itu yang punya rezeki. Gudangnya rezeki. Benar betul? Umur kita juga dia yang nentuin. Kita ngadepin orang yang ngasih rezeki, yang ngasih umur, masa sembarangan. Ini dipaksain juga bapak di sholat, pakai kaos karena gak ada yang lain. Benar betul? Sapi sap depan, lebih parahnya lagi, mohon maaf. Ketika bapak di sholat, di sap depan, di belakangnya ada tulisannya. Apa tulisannya? Sedia bubur kacang hijau. Jamaah yang di belakang bilang begini, basen dua makok. Ujubilamin. Ayo sholat, ya. Jangan sampai kita lupakan sholat, ujung-ujungnya mendahului kita di sholatin. Nah, ujubillah min. Yang membedakan kita dengan orang lain, yang berhasil adalah sholat. Ya bu, kalau bicara sedekah kita cuma 2,5%, yang lain kadang-kadang 10-23%, sampai 30%. Benar betul? Ibu, bapak mohon maaf, ini udah jam 11. Jangan, masih terus. Masih terus. Jadi saya justru mau nanya, Pak Haji, saya habis ambil air wuduk nih. Saya mau sholat, bisa Al-Qurqaniyah. Iya, habis ambil air wuduk, lagi jalan. Cikitik, ada duri, cabut. Jalan lagi, cikitik, ket. Apa nih? Tai ayam. Tajeman mana? Duri sama tai ayam. Nah, saya nanya. Waduh. Kita kenal nama segitu juga malu. Tajeman mana? Tai ayam sama duri. Duri. Ini tanya, bocah duri ya? Mohon maaf. Kalau kita habis ambil air wudhu nih ya, ini tajaman mana mata ayam sama duri, kita jalan cikit, apa nih, duri, cabut, soalnya esah, saking tajamnya tai ayam, lihat mau lagi jalan cikit, ya Allah, ya tai ayam, saking tajamnya begini, ya ember mana
Berarti saya cuma punya air. Jangan terusan mau gitu, jangan lo baik terusan begitu. Lo saya nanya ini mah. Jangan saya pengen belajar. Ibu ketawa mulu, hahaha. Ada yang lagi hamil ada? Ada yang lagi hamil? Orang hamil isinya apa? Kecebong. Orang hamil bukan bayi, bukan anak. Emang kucing bu, berapa anak? Emang kucing yang benar isinya bulan. Tanya bu, udah berapa bulan? 7 bulan. 2 bulan lagi lahiran. Berarti isinya bu? Hamil yang gede apanya? Perut talak. Yeah. Orang hamil bukan yang gede, perutnya bukan. Orang hamil yang gede, celana dalam dia. Orang hamil gimana aja? Di YouTube jangan lupa like, komen dan subscribe. Di YouTube apa namanya? Palapa TV News. Apa namanya? Palapa TV News. Palapa Tepus. TV News. Cikitik, ter, ada duri, cabut. Jalan lagi, cikitik, ter, apa? Tai ayam, tajeman mana? Duri sama tai ayam. Terus saya nanya, waduh. Kita kenal kapas itu juga malu. Tajeman mana? Tai ayam sama duri. Duri, ini tanya bocah duri ya. Mohon maaf, kalau kita abis ngambil air wudhu nih ya, ini tajaman mana mata ya sama duri, kita jalan. Cikit, apa nih? Duri, cabut, soalnya esah, saking tajamnya tai ayam, lihat mau lagi. Jalan, cikit, ya Allah, ya tai ayam, saking tajamnya begini, ya ember mana? Berarti saya cuma beli air. Jangan terusan mau gitu, jangan lo baik terusan begitu. Lo saya nanya ini mah. Jangan saya pengen belajar. Ibu ketawa mulu, hahaha. Ada yang lagi hamil ada? Ada yang lagi hamil? Orang hamil isinya apa? Orang hamil bukan bayi, bukan anak. Emang kucing bu, berapa anak? Emang kucing yang benar isinya bulan. Tanya bu, udah berapa bulan? 7 bulan. 2 bulan lagi lahiran. Berarti isinya bu? Orang hamil yang gede apanya? Perut talak. Yeah. Orang hamil bukan yang gede, perutnya bukan. Orang hamil yang gede, celana dalam dia. Gimana dia? Orang hamil gimana aja? Di YouTube jangan lupa like, komen dan subscribe. Di YouTube apa namanya? Palapa TV News. Apa namanya? Palapa TV News. Palapa Tepus. TV News. Palapa TV News. Palapa TV News. Ah, ya. Jadi bagaimana? Orang-orang apa yang pernah pakai celana? Ya? Orang gila. Ada yang pakai celana? Ada orang gila yang pakai celana, ada yang punya? Orang apa yang pakai celana? Orang apa? Orang yang gak pernah pakai celana, orang lahiran. Dan masa begitu lagi, lepis. Ibu, udah dengar kan? Dengar apaan? Kayak anak-anak remaja. Orang lahiran, nggak pakai celana lepis. Nyangkut, pakai sarung. Dah lupa sarungnya sarung balimot, nanti sembunyi mak pun tidak hidup. Aduh, MC juga jualan juga. Tapi mohon maaf, nanti kita kasih tahu apapun yang
dapat ini dari penjualan sarung, saya sudah berniat dan berjanji saya akan sumbangkan seluruhnya ke yayasan. Alhamdulillah punya otak. Ke yayasan rumah tangga istri dan saya. Betul apa? Sarung-sarung saya, modal-modal saya. Ya, ya, ya. Bu, ayo cantik-cantik di sini jangan malu-maluin. Ya, eh, mohon maaf bapaknya security ya, Neng. Karena kamu telah mengandung jantung adikku. Bisa nggak ngelayu? Hah? Bisa nggak ngelayu? Gua mau bini. Eh, mohon maaf, Neng, tahu nggak makanan yang paling enak sedunia di mana? Makanan yang paling enak sedunia adalah makanan yang ada di resepsi pernikahan kita, kan? Bu, anak-anak muda terutama, ayo, ya, bicara orang tua, kita udah sering nyusahin orang tua, betul-betul. 9 bulan 10 hari kita berada di dalam rahimnya, dibawa kemana-mana, betul. Guntingan kita dibawa kemana-mana, gak pernah ada yang ngeluh seorang ibu, gak pernah ada di desa Tugu, nitipin guntingannya ke tetangga. Betul-betul. Dibawa ke pasar, dibawa pengajian, dibawa majelis taklim, dibawa ambil rapot, dibawa, benar betul. Si mamat belum gede, singkong nongol lagi. Akibat bapak kagak pakai sarung. Ayo anak muda, hormati kedua orang tua. Orang tua kita udah susah, udah susah, susah apa? Susah ngedidik kita, benar betul. Dari lahir bahkan sampai kita nikah dinikahkan oleh orang tua kita. Mohon maaf, ayo yang masih punya orang tua, sambangi orang tua, datang ke rumah orang tua jangan kayak tentara, datang ke rumah orang tua jangan kayak polisi. Mohon maaf, apaan? Jalannya lurus. Datang ke rumah orang tua, mohon maaf, jalan miring begini nih. Bukannya setrum, ada yang ditempeng. Kadang-kadang datang ke rumah orang tua, belum sampai rumah orang tua, turun dari angkot, selebar jaket kampung tau, ya sidak, kenapa itu sidak tuh, nangis tuh, datang ke rumah mamanya, kenapa nangis, ma, lagi tidak, Bang Udin gak pulang-pulang, lah, berapa hari, 5 hari, ma, lah, laki lu kan Bang Udin, bukan Bang Toyin, kayaknya benar. Nasihatin sama emaknya kalau pulang-pulang biar bagaimana itu laki lo doain mudah-mudahan kasih hidayah mudah-mudahan dilembutkan hatinya tuh orang tua, betul? Mak ya tidak mau pulang cuma tidak 5 hari gak dikasih uang belanja yaudah ini 500 tuh dari bapak lu ya surat setengah udah di 250 iya mak cuma beras habis 10 liter sulang 5 liter iya mak cuma nasi pepsodent gak ada lu pindah lagi itu. Ia akan nanti Bu, nanti besok pagi saya juga ada acara padat banget. Alhamdulillah, makan jangan jauh-jauh dengan para alim, para ulama, para tuan guru. Alhamdulillah. Itu kita berkah. Jadi untuk beliau, alhamdulillah ramai jadwal saya. Pekerjaan saya bertumpuk, alhamdulillah. Bertumpuk sama istri saya. Tapi alhamdulillah, Bang Adi besok ada acara lagi di ya, saya besok ada acara di Malaysia. Alhamdulillah, yeah. Alhamdulillah saya di Malaysia. Ibu kepengen ikut gak? Mohon maaf, tiketnya cuma 2. Saya ngajak ini aja juga nih. Biar gak apa-apa deh, MC PA gak apa-apa. Saya cuma begitu. Ya, kita berdua mau roadshow ke Tasik, ke Pangandaran, ke Ciamis. Insya Allah kita berdua bareng semuanya. Ikut ke pasir aja. Ya kita udah ada satu lagi. Baik, ibu bapak yang berbahagia, mohon maaf saya sudah minta doanya minta ikhlas minta ridho nih kiai ajengan para ahli para ulama para jamaah bu doain saya ya doain saya mudah-mudahan diberikan istiqomah amin kalaupun dapat sinetron dapat film yang bernuansa religi supaya apa sinetron dan film yang punya manfaat punya faedah jadi siar ya betul baik betul. Ibu, walaupun jujur, saya main sinetron hampir 80% main sinetron yang bikin kadang-kadang tokoh saya bikin emak-emak gendeng. Iya.
doain mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Amin ya Robbal. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Orang yang banyak dosa siapa? Orang yang banyak dosa adalah orang yang banyak ngomong. Malam hari ini sepanjang perjalanan waktu hampir 1 jam saya ngomong, berarti saya salah satu orang yang banyak dosa. Ibu maafin saya, Ibu. Bapak maafin saya, Pak. Kiai maafin saya. Jamaah maafin saya semuanya. Insya Allah. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup lagi sama pantun. Burung dara, burung pipit, burung garuda. Burung kompak, burung dara, burung pipit, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Jalan kilapannya bilahi topik wahidaya inayah warito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.